Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkah arwana Depok. Arwananya merah, harganya murah. Cilik lagi. Gak gobok, gak asik. Alhamdulillah, alhamdulillah berpatan dengan malam satu suro. Banyak orang bilang malam tahun baru Islam. Jadi hari ini malam di hari Rabu ya. Malam Rabu. Kita bisa jumpa lagi, bisa kumpul lagi bersama Berkah Arwana Depok. Arwananya merah, harganya murah. Jadi Adin itu nggak boleh dengar Berkah Arwana Depok, langsung jawab arwananya merah, harganya murah. Jadi kita bicara tentang arwana, mungkin berkaitan dengan channel YouTube yang gua garap bro, tentang ikan hias ini tidak lepas dengan yang namanya Berkah Arwana Depok. Yep. Karena dari beberapa tempat arwana yang pernah gua review deh, di sini juga salah satu banyak apa ya, gua mendapatkan pengalaman-pengalaman yang berbeda lah. Kita katakanlah bicara tentang kolektor, kita bicara tentang seller. Sebetulnya Bang Panji ini awalnya lebih ke kolektor kan. Terus pada akhirnya memanfaatkan ruang ini untuk ya udahlah, kita beli lebih banyak lagi dan kita mencoba berjualan memenuhi kebutuhan teman-teman khususnya yang suka arwana, biar lebih dekat lagi lah khususnya tuh, yang ada di Kota Depok. Khususnya yang ada di Kota Depok. Bogor. Ya sebetulnya Jabodetabek masih terjangkau lah. Ya masih terjangkau lah. Dan berjalan waktu akhirnya Bang Adit di sinilah. Iya. Ikut bantu mengurusi ikan, terus merespon pesanan teman-teman, betul, tanya jawab atau segala macam apapun itu yang tentang arwana khususnya yang ada di Berkah Arwana Depok ini, Bang Adit siap melayani ya. Siap melayani guys. Selama ini Bang Adit pengiriman ya, paling jauh kemana? Kalau kita pribadi ya? Iya. Yang paling jauh kita antar, ya, yang kita sendiri antar langsung nih, diantar. Langsung diantar tuh kita pernah ke Tasik, terus iya, terus ke Jogja juga pernah ya Bang Ipe? Jogja. Lu langsung ke sana? Itu kalau Jogja Bang Panji. Bang Panji, Jogja terus? Sama ke mana ya? Lupa lagi aku. Pokoknya jauh lah ya. Iya lumayan, lumayan lah ya. Jadi luar kota. Luar kota. Jadi untuk teman-teman luar kota juga jangan khawatir, karena memang selain kadang-kadang ya tergantung komunikasi seperti apa, ada memang diantarkan langsung untuk saling silaturahmi. Betul. Juga ada yang melewati jasa pengiriman ya. Ya betul om. Pokoknya jangan takut lah, jangan di jalur takut. Kereta. Jalur kereta, jalur darat juga kita bisa. KI 8. Kereta itu darat. KI 8, ya, darat. Itu darat. Iya darat, yeah. Cuma maksudnya kereta. Iya, yeah, iya, yeah. Bis. Terus bis juga kita bisa. Udara juga insya Allah bisa. Sumatera, aman lah. Jalur bis. Medan Aceh juga pakai jalur bis. Aman ya? Aman. Dan tentu saja tidak seru kalau tidak kita lihat koleksi-koleksi ya, ikan-ikan yang ada di Berkah Arwana Depok. Yang pasti Berkah Arwana Depok, arwananya merah, harganya murah. Cilik lagi. Gak ngobok, gak asik. Karit, kita mulai ini ya, mungkin ya. Ini mungkin kita yang masih komtengan ya. Iya, yang pertama di sini ada komteng nih om. Baru nih, baru datang, belum lama. Berapa hari? Udah mulai 3 hari, 4 hari. 3 hari, 4 hari ya? Ya. Ikan udah mulai stabil. Udah aman lah. Udah aman ya? Udah makan belum? Udah makan. Udah makan ya? Udah makan. Jadi nanti ketika memang teman-teman yang kebetulan nonton video ini, yang pasti terima kasih banyak ya yang sudah klik video ini, dan ingin memiliki ikan yang di sini, pastinya kan ada proses yang dilewati. Betul. Mungkin ketika hari ini pesan, nggak bisa langsung gak ya. Nggak bisa langsung guys. Puasa jadi, dulu ya. Misalkan ada teman-teman nih yang mau pesan arwana nih, oh mau pesan dong arwana gini-gini-gini. Dispek. Misalnya konten ini nih, nah nggak bisa langsung kita kirim, jadi kita puasakan dulu supaya aman dalam perjalanan. Dikondisikan ya? Dikondisikan bro. Soalnya ketika ikan itu tidak dipuasakan, takutnya dia buang pup. Ya, buang pup atau bisa juga dia bisa muntah di dalam perjalanan. Bisa muntah, bisa buang pup yang berlebihan, itu akan menjadi racun. Betul. Itu ya. Jadi, lebih amannya lah dipuasakan dulu.
Dan tanpa berlama-lama, ini di tank A3 ada yang sangat-sangat menarik. Ini secara ukuran ikannya sudah size yang aman untuk kita koleksi. Aman banget. Ada, ini random sedikit sih, beda-beda 1 cm, ada yang 21 cm, ada yang 20, ada yang 25 nih kayaknya dit ya. Ini berapa nih? 21 sampai 23 sih. Oh, 21 sampai 23 ya. Oh, ini 23 yang agak gede ya. Mungkin yang agak besar 23. Langsung aja kita lihat secara detail. Jadi ini di tank A3. Tentunya masih bersama Bang Ip di sini, bersama Om Adit di sini, akan kita perlihatkan lebih detail lagi. Dan ketika kita bicara tentang arwana di sini, tadi di depan udah gua sampaikan bro bahwa awalnya Bang Panji itu adalah kolektor lah, hobis lah. Hobis. Bahkan dia punya salah satu arwana yang selalu bikin gua kangen. Bentar Ip, kita sapa dulu ini. Oke. Ini yang selalu bikin gua kangen dan bikin siapapun kangen ketika datang kemari. Krishna. Krishna masih setia di sini. Karena memang secara harga ini memang udah luar biasa. Karena ternyata memang nggak gampang bro membuat warna ikan menjadi merahnya setajam ini. Tapi nanti mungkin akan kita coba spill ya video tentang Krishna. Sekarang kita kembali ke tank A3. Di sini tadi disampaikan juga oleh Bang Adit bahwa ini secara size antara 21 dan 23 cm. Sampai 23. Kalau gue tanya sama Bang Adit, ya, kelebihan dari ikan ini apa, Bang Adit? Jelas Om, kalau di BAD kita punya standar tersendiri Om ya. Terutama di anatomi ikan, terutama dayung, ekor, itu wajib panjang sama lebar. Wajib panjang. Selebar apa, Dit? Selebar bunga bermekaran. Selebar bunga bermekaran. Jadi ini jumlahnya ada berapa, Dit? Ini ada 10 ekor. Jadi waktu datang ada berapa ekor, Bang Dit? Ada... Bang, ada berapa? Kalau biasanya satu partai ini, Bang Panji itu di angka range-nya 25 sampai 15 biasanya. Satu-satu ini ya, satu pengiriman ya biasanya. Ya. Ini berapa? Ini ada 20 ekor. Nah, ini tinggal 10. Berarti 10-nya udah ini ya? Ya, udah laku. Udah laku ya? Dan tadi Bang disampaikan bahwa di sini yang pasti anatomi itu sangat-sangat diperhatikan ya. Jadi, betul, bahkan gini bro. Secara kasat mata ketika kita melihat di sini, ini yang pasti merahnya ini udah luar biasa ini. Udah enak lah. Udah enak banget. Sebagian juga udah ada yang pipinya udah mulai nah bedakan. Ini ada beberapa ekor sih ya. Ini kayaknya green base apa blue base atau apa, Dedit? Ini dominan sih blue base, Om. Cuma ada juga yang green base, saya lihat ya. Ada green base, ada blue base, campur lah ya sebetulnya ya. Ya, bahkan ada yang kayak petarkir nih kencang banget yang ini ya. Tapi merahnya memang sudah sangat-sangat luar biasa. Jadi kita udah nggak perlu khawatir lagi, bro. Tentang warna, karena gini memang sih ketika size di bawah 35 cm ternyata banyak sebagian penghobikan tuh nggak peduli warnanya, yang penting bakatnya gennya udah ada dulu. Betul. Jadi yang sangat diperhatikan oleh mereka adalah tentang pemberian pakannya, terus untuk menjaga jangan sampai dia terlalu kurang makan atau berlebihan juga. Dan nanti ketika sudah 35 senti up, baru biasanya proses pewarnaan tuh di teknik. Betul. Baiknya sih gitu, Om. Gitu ya? Jadi kalau buat size range di 15 ke 20 up, di under 30 ya, iya. Baiknya kita jaga tuh anatominya dia dulu. Biar supaya apa? Supaya dia safe. Safe tuh dalam artian bentuk badan dia tuh nggak lari. Iya ya? Iya. Nah, nanti setelah size 30, nah itu mulai baru boleh mulai progres ke naik ke warna. Itu juga perlahan sih Om, nggak langsung ya, karena proses. Cuma kan enaknya begini Dit, ketika kita sudah punya modal merah seperti ini, hati kita akan menjadi ya, lebih semangat dan lebih tenang. Satu, warnanya sudah oke, dan tadi juga Bang Dit juga sampaikan bahwa ini sudah bedakan ya. Bedakan, coba kita perlihatkan
ini yang paling besar kayaknya ya. Iya, itu paling besar. Ini paling besar. Tuh. Udah bedakan tipis nih. Ah, udah bedakan tipis nih. Tuh. Cuma yang istimewa dari ikan ini adalah gen merahnya kuat banget. Bagaimana nih, Bro ya? Di dayungnya itu. Di dayungnya ini tuh dari ujung dayung. Biasanya kan cuma ada di ujung dayung aja merahnya ya. Ya, biasanya. Biasanya. Ini bahkan sampai ujung ke pangkalnya maksudnya. Ke pangkal dayungnya. Ke pangkal dayungnya sama ke bulu-bulunya itu loh. Uh-huh. Sirip-sirip dayungnya itu udah merah banget. Udah merah banget. Terus tadi juga sudah banyak yang bedak-bedakan tipis. Tadi mana ya yang agak kecil malah dominan banget itu bedakannya. Yang agak kecil nih. Yang agak kecil ya? Benar enggak, Dit? Nah, dia nih. Nah, itu dia yang kecil. Ini kecil nih, bahkan 21 cm. Nih, kita ikutin. Waduh. Ini bedaknya udah gak tipis lagi nih. Agak, iya, agak genit udah dia. Agak menor. Wih, dikejar, bro. Dikejar, bro. Jadi justru yang beberapa... itu di belakang tuh yang dikejar tuh. Nah, ini nih, Om. Ini dia. Bentar. Aduh, di bawah dia gak mau keluar lagi. Itu bedaknya udah agak-agak genit ya, udah agak-agak tebal. Dan itu menandakan bahwa, ya itu, kedepannya mungkin ketika kita mulai ingin mengeluarkan warna merah secara maksimal dengan proses tanning, yang itu juga harus sabar, hati kita akan menjadi lebih semangat dan kita lebih apa, oh ikan gue udah punya modal warna nih, warna kuat nih, jadi memang harus slow-slow aja. Cuma memang untuk menciptakan arwana yang merah tuh betul-betul harus sabar banget, bro. Karena secara usia, arwana itu umurnya bisa puluhan tahun, loh. Panjang umurnya, Om. Long life dia. Ya, long life. Mm-mm. Bukan seperti jenis-jenis ikan lainnya. Ya, mungkin baru usia 2, 3, 4 tahun itu udah letoy ya. Udah letoy, udah tua lah istilahnya. Iya, lah dia ini 3, 4, 5 tahun justru lagi seger-segernya. Betul. Pertumbuhannya nanti ke arah yang lebih besar lagi. Dan pertumbuhan arwana saya seperti ini untuk mencapai ke 30 cm ini biasanya relatif lebih cepat. Betul, Om. Edit ya. Jadi kalau yang saya perhatikan ya, dari size 20 menuju size 30 tuh lumayan cepat. Dari biasanya sih 1 sampai 2 tahun tuh udah nggak nyampe 2 tahun malah, Om. Ya, udah bisa ke arah 35-40 mungkin ya. Iya, udah 30 up. Udah 30 up kan ya? Rata-rata sih kayak gitu. Tapi nanti ke atasnya lagi itu akan lebih lambat. Betul. Karena memang dia long life banget, Bro. Dan gini, Bang Dit. Ini kok banyak Memphis di sini? Ini. Kenapa? Pemanis aja, Om. Pemanis ya? Iya, pemanis juga tank mat dia biar. Tank mat cocok ya berarti ya, yeah. Memphis ini ya. Buat pemecah aja sih biar nggak berantem. Pemecah konsentrasi. Karena kasihan banget loh itu yang tadi kita bilang cemongan banget di bawah itu dong. Dia agak dibully, agak di bawah. Ini pakai ini ya, Bang Dit ya. Pakai arus ya? Pakai arus di sini di oh ya dibuka itu. Pakai arus juga. Pakai arus ya? Mana? Nah ini nih. Mana arus? Ini nih. Cuma memang nggak kelihatan. Ah? Gak kelihatan ya? Wavemaker-nya? Di mana wavemaker-nya? Nah, itu tuh yang pipa ke sini tuh. Oh, itu arusnya. Oh, tapi bukannya wavemaker yang disemprot itu bukan ya? Bukan. Hanya arus dari buangan air aja kali ya. Buangan sirkulasi ini di sini dibikin pipa keluar gitu ya. Yo. Ini pola pakannya gimana menurut Kang Rit ini? Ini pola makannya kalau kita di sini kasih makan seperti biasa full udang. Cuma satu hari sekali. Tapi itu kenyang. Oh, satu sampai kenyang. Yeah. Maksudnya satu hari sekali sampai kenyang full udang. Full udang. Simpel aja. Terpesona gue dengan merahnya ini. Iya. Terpesona. Dan ini ternyata ada apa, hayo? Ini karakter bentuk ekornya loh. Orang kan ada yang suka agak-agak lancip, ya kan? Ada yang agak-agak apel. Terus ini sih kalau menurut gua apa ya, Dit ya? Apa sih, Dit? Ekor apa ya? Ekor kerang mungkin. Ekor kerang mungkin ya. Dia nggak agak lancip, lebih ke oval, bro. Dan ini gua demen banget yang begini. Gua demen banget. Ih, galak ini dia.
Oh, ini cemongnya agak lumayan. Ini cemongnya agak lumayan dia, bedakan. Dan ini layak banget untuk teman-teman koleksi ya. Mungkin dengan kualitas begini, PT-nya ya kembali bro. Yang namanya untuk hal apapun, ya kan? Kualitas itu sangat mempengaruhi untuk nilainya gitu kan. Yops. Ini udah oke banget. Jadi kita tanya ini PT-nya berapa? Mari. Ini A berapa? Kita kasih PT di A39 aja guys. A39. Nah, gini Kadit. Dulu awal-awal gua kesini kan ada istilah free ongkir. Harga dikasih terus free ongkir. Kalau sekarang masih tetap berlanjut. Oh, masih. Oh, masih dong. Itu jadi, A39? A39 itu, jadi kita kasih free ongkir ya, free ongkir Jawa sama Jabodetabek. Itu masih? Masih berjalan. Oh, iya. Jadi silakan dihitung-hitung aja bro, iya kan? Dengan ikan kualitas begini, size-nya oke, ikannya anatominya juga udah luar biasa banget. Luar biasa. Modal merahnya betul-betul kayak apa ini ya, kayak bibir anak-anak SMA merahnya nih gue. Lagi ranum-ranumnya, ini luar biasa. Dan cukup dengan PT A39 itu yang warna merah lembaran-lembaran kertas warna merah dikali 39. Jadi silakan aja japri langsung, karena akan ada nomor WhatsApp dari Om Adit, dan ada dua nomor ya. Yep. Nanti Om Panji juga akan kita sematkan kan nomornya ya. Yep. Dan kita ini ada di perumahan Taman Anjelir 3 Blok M3 nomor 9 di Kota Depok. Google Mapnya langsung kalian search aja di Berkah Arwana Depok, nanti langsung muncul kok. Pasti ya? Pasti. Berkah Arwana Depok. Arwananya merah, harganya murah. Nah, culik lagi dong. Gak ngobok-ngobok, gak asik guys.